Tak boleh. Okay, sekarang ni kita nak bercerita pasal Hakim Rosli. Okay. Yang dikatakan sekarang ni dah berangsur pulih daripada mild depression yang dialami tahun lepas. Oh, dengan ceritanya Hakim Rosli ni, dia macam ada insomnia pula eh? Haa, something like that. Okay. Macam tapi slow-slow dia. Kau ada pengalaman insomnia? Ada. Dulu. Ha. Dulu waktu 5-6 tahun yang lepas, saya pernah adalah simptom insomnia. Susah untuk tidur malam. Apa yang 4-5 pagi pun tidur kan. Tapi alhamdulillah saya ada dengar dekat nasihat daripada terapi-terapi. Dia kata, sebelum tidur, gunakan bau-bauan lavender untuk menenangkan kita punya pemikiran. So mudah untuk tidur, insyaAllah. So ini tips untuk Hakim Rosli sendiri. Hakim, ambil. Jangan tak ambil. Ambil. Hakim, kita nak tanya pasal faktor kesihatan pula you sekarang macam mana? Adakah sekarang masih lagi mengalami, kita tahu macam tekanan perasaan ke? Sekarang ni lebih positif. Support dari rakan-rakan, sahabat-sahabat, peminat, family. So, dari hari ke hari benda ni membantu saya untuk terus berkarya. Dan sebenarnya semangat tu lah, semangat dari peminat tu yang membuatkan saya terus untuk macam kadang saya perform sana sini, mak abah datang dari jauh, itu benda tu yang membuatkan saya akan terus berkarya dan itu satu kepuasan sebagai seorang anak. Mungkin ada tak you pergi ke mana-mana terapi lagi ke ataupun? Sekarang tidak. Sekarang masih dalam saya kena jaga tidur. Sebenarnya itu tidur memang saya sangat payah. Dengan saya, kadang-kadang saya kurang bercakap lah. Kadang saya dengan orang ni, tak tahu lah, saya kena, macam ni nak kena, tapi happy je, happy. Cuma kadang-kadang lah, kadang-kadang. Bukan nak cakap saya ni tak campur orang. Macam tadi pun saya borak dengan semua orang, saya salam semua orang. Cuma saya ni jenis, bukan jenis yang happy go lucky. Tapi kalau saya dengan geng-geng yang rapat saya, kalau akan tengok pun akan terkejut dengan panggil saya. Tapi sebenarnya, saya, inilah saya tak nak jadi orang lain. Saya dah penat kalau orang cakap, Kim, kenapa kadang senyap, tapi saya jadi diri sendiri. Tapi at least saya, tak adalah saya terus macam tak salam orang, tak tegur. Saya tegur semua orang tadi. Cuma saya jadi diri sendiri.